beauty of nature with its entire potency will not mean anything without the great presence behind it. It needs a dedication and commitment to strive for realizing the dream. This place has beauty charm and has a foreign exchange earning village, which produces the commodity of superior coffee in Jember Regency, East Java, Indonesia. Development of Sidomulyo Village as a forest acting earning village in Jember Regency cannot be separated from the role and influence of the existence of KS Ubua Ketakasi. Masyarakat di Desa Sidomulyo itu memang mayoritas petani atau berkebun, itu dibentuk kelompok-kelompok, dan kelompok tani itu ternyata membangun lembaga. Setelah itu untuk bidang usahanya kita harus membentuk suatu kegiatan atau suatu wadah yang namanya koperasi. Ya, akhirnya terjadilah koperasi diberi nama Ketakasi itu. Itu sebetulnya singkatan, Pak. Jadi KETA, kelompok tani kopi asli Sidomulyo. Sebetulnya seperti itu. Jadi disingkat dengan teman-teman sebagai KETA KASIH seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. The vision of KETA KASIH is to bring continuing socio-cultural change to the entire people. With commitment and factual action, since 2007, Ketakasi has been processing coffee independently. Jadi dari kebun yang dibawa oleh teman-teman anggota, teman-teman kelompok, dibawa turun ke bawah untuk diproses, dry process atau natural. Setelah 3-4 hari, kering masuk ke mesin haling namanya, mesin halter atau poles kita bisa bilang. Nah, setelah masuk mesin poles, baru masuk mesin grading untuk kita mengetahui mana-mana ada cacat biji atau biji yang kurang baik untuk bisa kita masuk ke ranah produksi, yaitu di roasting. Dari roasting, di situ produk turunan ada beberapa, kita seperti roast bean, terus ada juga yang powder atau bubuk ya. Nah, dari produk bubuk itu nanti ada beberapa turunan seperti kopi saset, terus ada coffee drip juga, sama satu lagi itu kopi ya kemasan biasa. The presence of KS Ubua Ketakasi among Sidomulyo people, with the majority of them being coffee farmers, brings change and positive impact. Coffee processing independently has been realized. It has a real impact on the people of Sidomulyo, especially the ones whose professions are coffee farmers and entrepreneurs. Istrinya banyak ya, Pak. Kalau dulu itu petiknya asalan, sekarang paling nggak kuning merah lah. Terus penjualannya kalau dulu itu satu pintu, istrinya sekarang sudah ada pengepulnya ya, di kelompok tani itu ada pengepulnya. Terus kalau dulu itu nggak punya kelompok tani, sekarang sudah ada kelompok tani, Pak. Jadi istilahnya ada kesinambungan lah, Pak. Jadi kelompok-kelompok tani yang lain itu bisa jadi gabung di kelompok tani Sidomulyo 1 gitu.
koperasi kita kasih ke petani itu memberi apa ya, sepanjang memberikan edukasi bagaimana kita itu bisa menghasilkan kopi dengan kualitas yang standar, dengan kualitas yang lebih bagus dari sebelumnya. The standardization process set produces superior product commodity of Robusta coffee originated from Sidomulyo, Jember Regency. This result is the outcome of commitment and the hard work of people, especially coffee farmers, with the management of KSU Buah Ketakasi in realizing the dreams. Jadi sesuai dengan cita-cita atau harapan kami dengan teman-teman, khususnya anggota dan umumnya masyarakat Sidomulyo, bahkan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, itu menginginkan penghasil kopi yang terbesar itu kan di wilayah Kabupaten Jember, khususnya itu di Kecamatan Silo, termasuk Ketakasi sini. Kita berencana menginginkan supaya Jember berkolaborasi, bisa ekspor sendiri, atau seperti itu. To actualize the dream of exporting independently has been prepared with upgrade the quality of processes and products. Improvements are prepared and done by carrying out training and registering product certification test. Sampai saat ini, nah mulai dari tatanan kelembagaan, terus beberapa sertifikasi yang harus kita penuhi, karena mengingat permintaan buyer itu sangat mengacunya pada selain dari kualitas dan kuantitas biji kita, tapi sertifikasi yang kita miliki. Jadi beberapa sertifikasi kayak organik, kita sudah mulai pakai yang internasional tapi dari Thailand. Terus untuk beberapa sertifikasi kayak ini mas, hazard atau produk makanan, kita mulai memproses di Sukovindo. Tapi yang tidak kalah penting adalah stok bahan baku. Alhamdulillahnya tahun ini di bulan Maret lalu kita ditunjuk oleh Bapepti, kita mendapat sertifikasi untuk pengelola resi gudang mandiri. Resi gudang yang difasilitasi oleh pemerintah ini dari Kementerian Perdagangan itu yang kita gunakan untuk kelola untuk kebutuhan atau ekspor, tapi gudangnya memang gudang mandiri. The actualization of hopes improvements is also supported by making cooperation. Peningkatan SDM itu juga banyak kita bekerja sama, terutama dengan akademik di sini. Jember mempunyai Universitas Jember. Kita bekerja samanya, bahkan secara akademiknya itu secara universitasnya, bukan fakultas-fakultasnya. Jadi ada kerjasama di situ dan juga akademik-akademik yang lain, termasuk ada UNMU, ada di luar Kabupaten Jember, Universitas Brawijaya pernah kita bekerja sama dan sumber daya manusianya. The planning and preparation done is the commitment to realizing KSU Buah Ketakasi stream to be able to export independently. Waste management is also a concern. This concern is by a purpose that coffee processing waste does not pollute the environment but has economic benefits. Sementara ini yang pertama itu dijual untuk lokalan, seperti untuk pakan ternak, itu yang ngolah masih pabrikan, Pak. Tapi kalau rencana ke depan itu mau dibikin sendiri, terutama untuk kita juga bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa di Universitas Jember untuk dibikin, terutama bikin pakan ternak sendiri, untuk bahan bakar briket atau apa itu, teman-teman seperti itu lebih efektif, Pak, lebih meningkatkan atau ada nilai tambah daripada dijual yang sudah berjalan ini. The spirit, commitment, and dedication are keys of KSU Buah Ketakasi and Sidomulyo coffee farmers, so that they can process coffee products independently from the downstream to the upstream fields with superior quality.
proves that for the time being, Sidomulyo becomes the producing area of superior coffee commodities in Jember Regency, especially Robusta coffee. Kopi Robusta itu pahit rasanya, tapi di balik pahit itu luar biasa manisnya.